Pak, sudah, Pak. Sudah. Jangan berbuat seperti ini. Anak enggak tahu diri. Ma, Mama ingat ya. Mama jangan pernah punya rencana untuk nikahin Papa sama Dewi. Aldo gak akan anggap Mama sebagai ibu kandung Aldo. Lebih baik Aldo pergi dari rumah, Ma. Daripada Aldo nerima kenyataan kalau ibu tiri Aldo itu adalah wanita yang Aldo cintai, Ma. Aldo. Ya Allah, jadi mereka itu ayah dan anak. Aldo, jadi selama ini Om Joni itu papa kamu. Kamu gak bilang sih sama aku? Karena kamu gak pernah mau tahu hidup aku. Kamu itu selalu cuekin aku, kamu selalu acuhin aku. Coba kalau dari awal kamu nerima cinta aku, mungkin kejadian ini gak akan seperti ini, Wi. Do, anterin aku pulang, Do. Do, anterin aku pulang. Enggak. Do, aku mohon anterin aku pulang, Do. Aku gak mau nikah sama Om Joni. Kalau kamu peduli sama aku kali ini, Do, izinin aku pulang ya. Dewi, ada apa, nak? Ada apa? Apa yang terjadi, nak? Bu, kenapa Dewi harus ngalamin ini semua? Kenapa? Kenapa? Kamu cerita sama ibu ada apa sih? Dewi gak jadi nikah sama Om Joni, Bu. Kenapa? Joni itu ayahnya Aldo. Pak, mau juga kuat lagi bebasin bukan papa. Ini Aldo gak salah dengar. Mama udah ngijinin papa untuk selingkuh. Ini semua kemauan papa kamu. Papa kamu yang mau melakukan semua ini. Mama itu pengen papa kamu menikah. Bukan berselingkuh, Dok. Enak aja nyalain orang. Ini semua salah mama kamu, Aldo. Coba kalau mama kamu gak penyakitan dan bisa melayani papa dengan lebih baik, bisa memenuhi kebutuhan papa, gak mungkin papa seperti ini. Penyakitan? Eh, mama sakit apa, Pak? Ya kamu tanya lah sama mama kamu sendiri, tanya tuh. Mama cerita dong, Ma, sama Aldo, Ma. Mama sakit apa? Mama sakit vaginismus setelah melahirkan kamu, ah. Vaginismus? Itu penyakit apa, Ma? Vaginismus itu, Mama tidak bisa melayani kebutuhan batin papa kamu. Kata dokter, itu karena trauma. Trauma karena kekerasan sikap papa kamu sama Mama.